Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Gibran Wahyudiata. Nah, siang ini nih hari Kamis 2 Agustus 2021, ya. Kita lagi berada di garasi PO Haryanto, Divisi Pariwisata, yang berlokasi di daerah Warung Mangga, Tangerang. Nah, siang ini kita pantau lagi ya perkembangan dari keluarga barunya PO Haryanto X Manhattan, yang belum lama dipindahkan dari garasi Kudus ke garasi Tangerang ini ya. Ini sudah mulai terlihat itu ada perubahan, nanti bakal dicat lagi ya, dipainting lagi. Itu baru tampak depannya, nanti kita coba lihat lebih dekat ya. Nah, ini tampak samping dari unit keluarga barunya PO Haryanto X PO Manhattan ya, yang udah mulai dirubah untuk levelnya. Kita coba lihat lebih dekat. Nah, ini sementara udah dicopotin ya, ini kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Ini ya, masih proses painting keluarga barunya PO Haryanto X PO Manhattan. Untuk kedepannya nanti kita pantau terus ya, hasilnya seperti apa kita nanti update ya. Sementara kalau nggak salah baru sisi depan bagian kiri yang baru ada perubahan. Nggak tahu nanti kedepannya mau dipakai stiker wayang apa enggak ya. Kita pantau terus perkembangan unit terbarunya PO Haryanto X PO Manhattan. Nah, sambil nungguin proses pencopotan, kita lihat sisi sebelah kanan ya. Oh, ini masih polos ya, baru sementara baru sisi sebelah kiri bagian depan yang udah di rubah ya. Ini kalau menurut saya tetap bertahan dengan warna putih ya. Kombinasi warna livery-nya sepertinya nanti hasilnya orange sama silver. Entah ini akan ditempelin stiker wayang apa enggak ya. Dan nanti bakalan jadi unit pariwisata atau akap, nanti kita lihat perkembangannya. Itu seat kursinya sudah dua-dua, pariwisata memang dua-dua ya, namun masih banyak, ada 40-an biasanya kalau pariwisata ya. Di belakang juga masih banyak bus, itu ada artisnya Arjuna dan juga ada Jayakarta, ada Rengganis juga, dan juga ada PO Haryanto yang belum lama dikembalikan dari PO Yaki Buana Trans.
Yuk kita sambil lihat-lihat aktivitas garasi PO Haryanto Pariwisata Tangerang. Nah itu yang SR2 itu unit yang sebelumnya pernah dipakai dari PO Yaki Buana Trans Seberang ya. Ini sepertinya dilakukan pencopotan seat kursinya, entah mau dijadikan atap apa enggak ya. Dan di sampingnya ada 017 Rengganis, ini unit ganteng juga ya. Nah itu terlihat juga ada Mas Bocil, salah satu karyawan PO Haryanto yang kemarin juga sempat ikut jadi CEO driver Wisanggeni ya. Mantap. Nah ini Arjunanya masih terparkir ya. Ini sudah banyak yang dijadikan akap sebenarnya ya. Salah satunya adalah ini nih, 014 Arjuna. Ini sudah mulai jalan akap. Ada 148 Abimanyu, ada Sembrada juga, dan apa lagi ya yang tadinya dari garasi Tangerang ini ya. Ini Rengganis ganteng banget ya, 17 Rengganis, mantap ini. Mas Bocil, semangat. Nah untuk yang ini ya, SR2 nya infonya juga memang bakalan jadi unit pariwisata seperti 017 Rengganis ya, info dari kru. Dan unit yang baru ini juga nantinya akan dijadikan wisata, infonya tadi ya. Ini bener masih ganteng banget, ini masih mulus. Saya sih nggak begitu tahu mesinnya, tapi kalau dilihat dari eksteriornya, dari bagian luarnya, ini catnya masih bagus semua, ini masih mulus, masih istimewa kalau saya bilang ya. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya tadi salah menginformasikan ya, ternyata bukan pencopotan seat kursi, namun ini sedang dilakukan pematangan lagi ya seat kursinya. Nah itu dia, ada Mas Bocil. Hari ini dia lagi kurang enak badan ya, jadi diperbantukan di garasi PO Haryanto Pariwisata Tangerang. Cepat sembuh Mas Bocil, ini kalian ya, ini buat motivasi. Ini saya juga salut juga sama Mas Bocil, dengan kekurangannya ini masih semangat untuk mencari sesuatu ya, mencari rezeki. Jadi kalian yang masih sehat, masih gagah, itu harap malu ya dengan orang-orang seperti Mas Bocil ini ya. Mantap ini Mas Bocilnya, semoga betah di keluarga PO Haryanto ya Mas Bocil ya. Ayo kita balik lagi pantau unit yang depan ya, yang sedang dilakukan proses pengecatan. Ini sudah sampai mana? Nah sementara ini mungkin belum terlalu banyak perubahannya, baru bagian depan kiri yang baru dilakukan pengecatan, jadi belum begitu terlihat perubahannya ya. Nanti kita pantau terus
untuk perkembangan unit yang ini ya. Mungkin cukup ya, ini pantauan hari ini di garasi PO Arento Divisi Pariwisata Tangerang yang terletak di daerah Warung Mangga ya. Nih, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video di channel ini, dan yang baru gabung seperti biasa ya, jangan lupa sempatkan waktu untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.